Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aidil Agisna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share. Kali ini aku mau ngasih tahu kayu yang sudah dibelah atau ditasak, kalau ini Malaysia bilang pakai mesin bensong. Ini dia hasilnya. Bermacam-macam jenis kayu. Kayu tualang ada, kayu meranti ada, kayu kempas ada, dan juga kayu yang keras lah pokoknya. Kayu batu itu namanya, kayu apa, kalau sini bilang kayu naga paling keras seperti kayu batu. Ini dia hasilnya. Ini kita ambil jarak dari dekat. Ini kayu yang besar-besar yang itu hari dibelah pakai mesin sengso steel ataupun Husqvarna dan masuk ke mesin benso, dan ini akhirnya dibelah jadi bermacam-macam belahan. Ada 5 batang, ada yang 10 batang. Tempatnya becek guys karena hujan nih hasilnya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menonton dan mengikuti kegiatan Pasukan Asik PSS ARC via Malaysia. PSS ARC Malaysia itu artinya Persatuan Sahabat Sejati Anak Rantau Cilacap, itu singkatannya guys. Jadi yang belum tahu jadi tahu. Nah ini sebelumnya kalau ada kata ataupun kesalahan di video mohon maaf ya guys yang sebesar-besarnya. Dan juga buat teman-teman yang udah setia datang, kawan baru juga kalau yang belum bisa dikunjungi, itu apa, sabar dulu ya karena akunya sibuk aktivitas. Oke, kita lihat ini